Tahukah Anda, di Kota Tangerang terdapat Perpustakaan Umum Daerah yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan 2, nomor 9 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Menempuh jarak sejauh 5 km dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Perpustakaan Umum buka setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Gedung perpustakaan memiliki dua lantai. Di lantai 1 ada BI Corner, ruang referensi, dan ruang storytelling. Di lantai 2 ada ruang baca. Buku di perpustakaan terbagi menjadi 10 klasifikasi, yaitu karya umum, filsafat dan psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu teknologi, kesenian dan olahraga, kesusastraan, serta geografi dan sejarah. Menjadi anggota perpustakaan sangatlah mudah, yaitu warga masyarakat Kota Tangerang menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi kartu pelajar atau KTP orang tua atau kartu keluarga bagi pelajar, fotokopi kartu tanda penduduk bagi mahasiswa dan masyarakat umum usia 17 tahun ke atas. Pembuatan kartu anggota selama 7 hari tanpa dipungut biaya. Jika kartu anggota hilang, wajib membawa surat keterangan dari pihak berwenang untuk penggantiannya. Anggota perpustakaan dapat menikmati layanan perpustakaan seperti peminjaman buku dengan ketentuan sudah menjadi anggota perpustakaan, menunjukkan kartu anggota. Anda dapat membawa pulang 2 buku dengan peminjaman selama 7 hari. Buku referensi, majalah, dan koran tidak bisa dibawa pulang. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain dan diharuskan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Wi-Fi, komputer, AC, dan CCTV untuk menambah kenyamanan dan keamanan pengunjung. Sebagai pengunjung dan anggota perpustakaan, Anda harus mengisi daftar pengunjung, meminta kunci loker kepada staf yang bertugas untuk menyimpan barang bawaan, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang mencoret, melipat, dan merobek buku, menjaga ketenangan, kebersihan buku, serta mengembalikan buku yang dibaca kepada staf yang bertugas. Perpustakaan juga mempunyai kegiatan lainnya seperti perpustakaan keliling, perpustakaan mini, lomba bercerita, duta baca, bedah buku, pameran, dan storytelling. Anda dapat mengakses layanan perpustakaan secara online dengan mendownload aplikasi iTangerang Kota. Bisa juga melalui InlySlide, serta dapatkan informasi lainnya melalui website dan Instagram DPAD Kota Tangerang. Tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga dan manfaatkan kebutuhan akademisimu di Perpustakaan Umum Daerah Kota Tangerang.